menjelaskan. Ini aktivitas apa? Berlari. Ini aktivitas apa? Ya, berlari. Berlari, oke. Di aktivitas berlari ini apa saja organ yang terlibat? Ayo, Gideon. Ya. Jantung dan paru-paru. Jantung, paru-paru. Yang lainnya, Ariani. Otot, sendi. Otot, sendi. Yang lainnya, Kak. Ada lagi? Otot, sendi. Tulang, iya. Nah, ini adalah aktivitas berlari yang terlibat di sini. Otot, sendi, tulang. Gitu ya. Sekian, bantuan yang ada pada RKPD. Untuk membantu kalian memahami dan bisa menjawab RKPD itu, boleh perhatikan slide ibu. Dan kemungkinan, di balik tubuh yang tangguh, terdapat dan bisa menjadi tempat berlindung yang nyaman. Kita dapat terhindar dari hujan dan panas terik matahari. Rumah yang kokoh tentu dibangun oleh fondasi dan rangka yang kuat. Begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita disusun oleh kelompokan menjadi tiga bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Yuk kita lihat bagiannya satu persatu. Pertama, tulang tengkorak. Tengkorak kita disusun oleh dikelompokkan menjadi tiga gerak. Pertama, tulang tengkorak. Tengkorak kita disusun oleh terdiri dari tulang dahi, tulang raji, tulang ubur-ubur, tulang pelipis, silat pasir, air belakang, melindungi bagian tubuh yang lunak dan penting. Contohnya tulang tengkorak, tulang dada, dan lusuk yang melindungi otak, jantung, dan otis, dan tulang kering. Dan terakhir, diartrosis atau sendi gerak. Persendian ini memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara leluasa. Hubungan antara tulang ini dihubungkan oleh ligamen atau serabut pita elastis, sehingga tulang dapat digerakkan dengan lebih mudah. Bagian-bagian sendi gerak sebagai berikut: ruang sinovial berisi cairan sinovial sebagai pelumas, ligamen berupa jaringan ikat yang menghubungkan kedua ujung tulang, kapsul sendi merupakan lapisan serabut yang menyelubungi rongga sendi. Tulang rawan hialin berfungsi melindungi kedua ujung tulang yang membentuk persendian dari benturan keras. Yaitu
Satu, sendi kaku. Sendi kaku merupakan persendi yang tersusun dari ujung-ujung tulang rawan dan menghasilkan sedikit gerakan yang bersifat kaku. Yang kedua, sendi mati. Sendi mati merupakan persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Yang ketiga, sendi gerak. Sendi gerak merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan secara bebas. Perkenalkan, nama saya Gracia Melisahat dari kelompok 3. Ingin bertanya, apa yang terjadi jika berolahraga terlalu berlebihan dan sendi apa yang dapat mengalami cedera atau kram? Baik, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman kami, yaitu penyaji 3, Berlian Penyaji. Penggunaan otot berlebihan biasanya saat berolahraga. Kram dapat dipicu dehidrasi atau kondisi di mana tubuh kehilangan cairan secara berlebihan dan sendi yang menghasilkan kram dan cedera pada otot melibatkan sendi kaku. Siap berlebihan gitu ya, jadi diproduksilah asam laktat di situ. Makanya kalau kram itu sakit ya kan? Pernah nggak lagi olahraga, habis lari-lari, terus tiba-tiba sakit kakinya kram? Itu adalah kram otot, aktivitas berlebihan. Kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 dan 4 sudah bertanya. Ya, jadi 3 tujuan pembelajaran itu sudah harus bisa dan dikuasai karena hari ini tujuan pembelajarannya adalah mengetahui proses pembentukan tulang ossifikasi, mengetahui mekanisme kerja otot dan sendi. Jadi sendi tadi ada sinarosis, amblyopia dan diaprosis, sendi mati, sendi yang... Siapa yang bisa merefleksikan apa yang diperoleh dari pembelajaran hari ini? Apa yang sudah dipelajari? Bu. Iya, silakan Riani. Mekanisme pembentukan tulang. Nah, dari mekanisme pembentukan tulang itu terbuat dari cakra epifiser yang akhirnya tulang menjadi kompak atau sejati. Oke, jadi proses pembentukan tulang ya yang diperoleh sama si Riani. Silakan duduk, terima kasih Riani. Cuman dulu nanti dia akan membentuk tulang kompak atau tulang sejati. Tulang sejati. Pembentukannya dimulai dari cakra epifisis itu yang akan mengeras sehingga dia membentuk tulang kompak atau tulang sejati. Itu diserahkan UNESCO. Hari ini kami belajar tentang sistem rangka. Jadi kami mengetahui apa yang dapat membuat kami bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, terima kasih. Jadi sendi yang dapat memungkinkan gerakan ke segala arah namanya sendi apa ya, Bu? Ah, pertanyaan bagus. Siapa namanya? Revalito. Oh, Revalina itu kan bukan ya? Kayak nama artis. Reva nanya, jadi sendi apa, Bu, yang memungkinkan gerakan ke segala arah? Tadi sendi apa? Apa nama sendi yang bisa menyebabkan dia bergerak bebas? Apa namanya? Diaprosis ya kan? Sendi yang bisa menyebabkan gerakan ke sendi itu bisa bergerak. Nah, berbagai macam gerakan sendi itu. Yang ditanya si Reva ini gerakan ke segala arah. Namanya sendi apa dan bisa? Oh, silakan Kak. Jadi yang bisa bergerak itu namanya sendi peluru. Contohnya gelang pada tanggul dan tulang lengan atas. Ya, gerakan pada tulang panggul, Kak. Coba gerakan tulang panggul, Kak. Iya, disebut tulang peluru. Kenapa? Bisa? Bisa? Oke, bisa.
dan tidak. Remedian akan kita lakukan jika lebih dari 50% kalian ternyata tidak bisa menjawab soal podcast dengan benar. Dan maka akan kita lakukan pembelajaran ulang dan ujian ulang. Nah, untuk yang tidak mengalami remedi, berarti dia sudah perlu melakukan soal pengayaan, itu dengan tugasnya memerinci jenis tulang dan sendi yang terlibat saat seorang bermain bola kaki. Jadi ketika kita bermain bola kaki, sendi apa yang terlibat? Nah, jawabannya. Pada ibu guru kita, beri salam. Salam.